Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Ya, semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di video kali ini kita mau masuk hutan, teman-teman. Nah, kita mau cari tempat untuk camping, teman-teman. Insyaallah video-video selanjutnya kita akan camping lagi, teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya dan juga bantu share, like, komen, dan subscribe-nya di video Gilang Kelana agar nanti channelnya Gilang Kelana lebih maju dan lebih berkembang. Oke, terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, di sini juga saya membawa bubu, teman-teman. Ini ada bubu. Dan nanti kita cari spotnya di hutan di pinggir sungai ya teman-teman, agar kita juga bisa masang bubunya, kita bisa cari ikan teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya sendiri. Wah, lumayan takut juga teman-teman. Tapi saya akan tetap mencoba. Oke, sekarang kita let's go. Ya teman-teman, sangat melelahkan kali teman-teman. Oh. Oke, sekarang kita beristirahat dulu teman-teman. Jadi karena di sini juga banyak tumpukan kayu yang kering-kering, jadi kita nggak susah payah lagi untuk cari buat kayu bakar kita teman-teman. Ya, mungkin di sini cocok buat tempat kita teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat tempat beristirahat teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang kita mau cari kayu dulu teman-teman untuk membuat tempat beristirahat teman-teman.
Ya teman-teman, jadi mungkin ini siapnya agak lama ya teman-teman, karena ya ribet juga karena saya sendirian teman-teman. Karena di sini memerlukan bahan kayunya cukup banyak juga teman-teman. Oke. Ya teman-teman, di sini sangat banyak kali nyamuknya teman-teman. Sekarang kita hidupkan api dulu teman-teman. Ya namanya di hutan pasti banyak lah nyamuknya kan teman-teman. Ya teman-teman, beginilah situasi ataupun kondisinya di dalam hutan ini teman-teman. Kelihatan sangat tenang teman-teman. Hutannya masih asli ya teman-teman. Masih terlindungi, masih terjaga. Ini hutan asli. Oke, kita lanjut lihat-lihat dulu teman-teman. Bagaimana di dalam hutan ini? Wah, ternyata di situ, di hutan ini ada juga tumbuh bunga ya teman-teman. Itu dia bunganya. Wow, sangat cantik dia teman-teman. Berbentuk bulat. Ya teman-teman, sekarang hari sudah sore, jadi waktunya sekarang saya masang bubu yang tadi saya bawa teman-teman. Kebetulan tadi di sana saya menemukan anak sungai teman-teman, jadi kita coba dulu masang bubunya di anak sungainya, mana tahu saja di situ ada ikannya teman-teman. Oke, saya siapkan dulu umpannya teman-teman. Oke, sudah siap teman-teman. Sekarang kita pasang bubunya teman-teman. Ya teman-teman, inilah sungai yang saya maksud tadi teman-teman. Sungainya sangat kecil, jadi ini adalah anak sungai teman-teman. Ya, karena di sini banyak tumpukan kayu-kayu ataupun kayu-kayu yang sudah lapuk, jadi biasanya itu ada ikannya teman-teman. Oke, sekarang saya lihat dulu, saya bersihkan dulu untuk tempat pemasangan bubunya teman-teman.
Ya teman-teman, jadi bumbunya sudah siap kita pasang. Jadi untuk menanti hasilnya ini butuh waktu 1 malam ya teman-teman. Nah, mengapa 1 malam? Karena ikan lelenya itu cari makannya atau keluar dari sarangnya itu di pas waktu di malam hari teman-teman. Karena kali ini saya khusus cari ikan lele teman-teman. Oke, hasilnya ini akan kita tunggu besok hari. Oke teman-teman, nah, sekian dulu untuk episode hari ini ya teman-teman. Karena berhubung cuaca sangat buruk, karena ya tempat yang saya buat juga belum ada atapnya teman-teman. Jadi sekian dulu video untuk episode ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video Gilang Kelana. Ya, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilang Kelana, cakep.